Wow, mantap sekali kan? Oke. Wow, mantap ya. Oke. You got friends in me. You got a friend in me. Yo ma bro, apa kabar semuanya? Jadi kali ini Oce bakal mau bahas ya updatean buff dan nerf di season depan nanti. Wah ini sih mengerikan sekali ma bro ya. Takutnya ada perubahan meta lagi ya. Apalagi Oce lagi turnamen sekarang. Wah ma bro, sangat menantang sekali ya CODM ini ma bro ya. Player yang ikut turnamen dibuat ketar-ketir ya. Pokoknya setiap turnamen besar tuh kayaknya di pertengahannya atau awal pasti selalu ada update ya ma bro ya, yang dimana kemungkinan bisa mengubah gameplay ya. Itu menantang menurut Oce ya, oke. Tapi ma bro ya, ini yang di buff dan di nerf ma bro, ini senjata-senjata yang menurut Oce jarang orang pakai di ranked ya ma bro, oke. Nah di sini tuh yang di buff ma bro ada Afika ya. Wah Oce penasaran nih Afika tuh seperti apa nanti ma bro ya, oke. Padahal Afika tuh menurut Oce masih enak banget ya pak. Bahkan di turnamen pun Oce pernah pake di saat Afika ini nggak pernah meta banget gitu ya. Tapi tetap Afika ini sakit menurut Oce ma bro ya. Terus ada ICR1 men. Wah, headshot damage-nya di buff, jaraknya di buff. Oce penasaran sekali ma bro, bakal jadi seperti apa ya. Terus ada M4 juga ma bro ya. Ini headshot damage-nya di buff juga ya. Terus arm damage, terus akurasinya di buff juga. Wih, keren sekali ma bro ya. Oce penasaran, paling penasaran sama M4 ya ma bro. Karena ini M4 ini hampir nggak pernah meta banget gitu untuk multiplayernya ya. Padahal ini senjata tuh terkenal banget di semua game ya, dibandingkan senjata lain ma bro ya. Oce sangat penasaran M4 dan ICR karena kalau Afika Oce udah pernah pakai ya ma bro ya di video sebelumnya, oke. Dan enak banget juga sih ya, walaupun semua senjata di tangan Oce enak. Gak boleh sombong cuy. SVR ini ntar di nerf ma bro ya. Damage-nya yang ke tangan itu dikurangin. Terus ada katana juga. Katana di nerf. Yah itu ma bro ya. Dan sekarang Oce mau cobain ma bro ya, gimana perkembangan M4 dan ICR ma bro. Oce mau pakai dua senjata itu, oke. Dan Oce sudah siapkan dua loadout ya. Oke, dan kalau kalian mau lihat attachment dari awal nggak apa-apa ma bro ya. Ini Oce bagiin di awal-awal ya, nggak di akhir. Tapi tetap harus nonton sampai akhir, oke? Tuh, yang Oce pakai sekarang nih. Nih, udah Oce settingan sekarang lah ya. Semoga aja ini enak ya ma bro, walaupun Oce belum coba di ranked sih seperti apa rasanya. Jadi yuk, let's go, kita langsung rank saja ya. Kita lihat ma bro ya, senjata ini aja sebelum di buff nanti aja sudah worth it. Apalagi nanti di buff, bisa-bisa meta ya kan. Jadi yuk, let's go. Yuk ma bro, Oce udah di dalam game, mari kita lihat ya. Yuk, let's go. Masih paham coy. Maksudnya jago-jago nih, kayaknya nih ma bro. Oke, dapat satu ma bro. Oke, nice. Wow. Mengerikan sekali ma bro itu musuh di sana. Tidak mana. Oke, dapat. Menang. Oh, sekarang ini mana ma bro? Oke. Damage-nya sih masih kurang ya ma bro ya menurut Oce. Cuma nanti ya kan di buff. Jadi Oce nanti bakal enak. Oke. Wow, mantap sekali kan? Kalau dibandingin sama Kilo, sekarang sih masih sakitan Kilo, ma bro ya.
Nice bro, mantap sekali ya. Tapi M4 ini mirip banget ya skinnya bang M13 sama bro. Hampir sulit bedain M4 sama M13 ini. Nice bro. Oke. Ada anjing. Awesome. No, cuma lah mati mah bro, tidak, sangat disayangkan sekali. B-nya. Eh B-nya, wey. Aduh, game break. Ya, si game break. Kalau ada apa mestinya. Ambil cek, wey. Let's go. Ambil B, itu bro, ambil B. Ayo bro. Semangat ya. Malah mati macam mabru, maafin oce ya. Satu, dapat dua. Putih deh. Iya, untung timur rip M pak. Kalau enggak nanti saya mati. What the heck man? Kalau jam M13 mabru malarusan ya. Sayang sekali bro, tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan menang. C nggak tuh, siapa yang ngambil C? Oh kan mati kamu nak. Oke mantap sekali mah bro. Oke lah ya. Menurut kalian gimana mah bro ya? Untuk sebelum update ini sih menurutnya masih kurang ya, tapi udah worth it banget sih. Nggak tahu apa karena C make gitu. Gak. Abis ini Ocha mau cobain ICR, mau bagaimana? ICR kan juga di buff ya, oke? Okay, let's go kita cobain. Sekarang kita coba mabru ya, ICR-nya. Ocha yang Ocha suka dari ICR ini mabru ya, dia tuh movement-nya lumayan banget. Wow, dapat 2 tuh mabru, harusnya 3. Cuman, ya namanya juga digerebek 3 orang langsung ya kan? Tuh orang mencoba untuk bokong mah bro. Oke okay. Oh ini kayaknya ada kesalahan attachment deh mah bro. Ocha ngerasa agak sedikit berat. Wow, mati ya depan-depan nama saya 14 sih. Hey kamu bandel kamu ya. Dapat satu lumayan mah bro. Wewe, apa itu? Ocha muter balik malah ada yang jagain mah bro. Parah sekali tuh orang. Musuhnya lumayan, apa karena senjatanya yang agak sedikit kurang ya? Salah attachment. Airstrike gak tuh? Oke. Okay. Tapi Ocha suka nih Maya, bikin badut ini masih. Lucu. Wow, mati Ocha. Langsung dibalas sama step 25 cuy. Oke. Wow, mantap ya. Wow. Ah. Ayo bro. Dua senjata ini M4 sama ICR itu yang kurang damage sih mau bro. Mau cara rasain gitu. Oke. Muter. Ini aja kayak pakai lightweight ya. Kok lari kenceng banget ya? Tapi ICR emang gitu sih. Wow, gara-gara kena
Full river mah bro. Oke. Okay. Bro. Kita harus bisa memenangkan match ini. Mantap. Oke. Okay. Aduh, ada ulti. Kill nih ultinya. Wah, ada ulti. Yeah, menang. Yeah, menang, menang. Hey bro. Nice, gitu dong. Hah. Capek juga mah bro ya. Ini mantep sih ya Icheri ini ya. Oce dulu juga sempat suka, tapi lebih suka Havika sih di antara ketiga senjata ini. Ya oke, mah bro, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, mah bro ya. Oke, dan kayaknya gitu aja untuk video kali ini, mah bro. Yap, see you, mah bro. Dadah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.